Di Pahang, seorang pemandu lori cedera selepas lori kontena dipandunya membawa muatan tong drum merempuh bahagian belakang sebuah lori muatan sebelum terbabas di kilometer 117 Lebuh Raya Pantai Timur LPT1 di Temerloh semalam. Kejadian kira-kira pukul 7.30 minit petang itu menyaksikan bahagian kepala lori berkenaan remuk teruk manakala muatan tong drum kosong bertaburan di atas jalan. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Yusri Osman berkata, semasa kejadian, mangsa dalam perjalanan dari arah Kuala Lumpur menuju ke Kuantan. Apabila tiba di lokasi kejadian, dipercayai pemandu lori kontena tersebut gagal mengawal kenderaan yang dipandunya lalu melanggar bahagian belakang sebuah lori yang berada di hadapan. Pemandu lori kontena tersepit di bahagian pemandu dan dikeluarkan oleh pihak bomba. Mangsa yang berusia 36 tahun dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Hoshaz, untuk mendapatkan rawatan. Mangsa yang berasal dari Klang, Selangor mengalami kecederaan pada bahagian muka dan dada dan dirawat di unit separa kritikal Hoshaz.